Ikut. Boleh kan ikut? Boleh. Saya kira enggak boleh. Woi. Enggak ini, bikin konten nanti malam. Sama proyek. Ada kok. Stasiun Ciamis paling depan, paling diandelin di proyek. Saya kalau mau rel ini, mana aku yang mau rel pakai 55. Bawa rel 25 meteran, 5 buah, 5 batang. Review lorinya Mas Ali. Mantap Mas Ali ya? Oh iya Pak. Buatan sendiri? Iya Pak. Biasa Pak, ini lori orang gak punya begini Pak. Tapi hasilin duit banyak Mas ya? Ya Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Orang ini ngejek ini, sini seharga mobil Mas ini. Percaya. Ya ngejek ini seharga mobil Mas ini. Buatan mana Mas? Inka Madiun. Inka Madiun, orang Madiun juga? Sama. Mantap sudah. Mesinnya pakai Kubota. Berapa juga sama? Berapa harganya? Ini harganya mesin ini RD85DI 24 juta. Ini doang. Ini harganya hampir 10 juta. Ini doang. Ini 10 juta. Gigi persneling pakai apa Mas ini Mas? Nih yang ditungguin dari pagi, cuma nunggu silang serayu baru bisa jalan lori relnya. Helnya serayu udah nyala tuh. Nah, siap kita kerja. Lanjutin lori relnya lagi. Wih, langsung ngebut. Mantap kereta serayu, langsung put, tancap gas.
Nah, prosesi penurunan rel dari TMC di KM284700 buat persiapan track laying depan. Moga-moga lancar. Aman nih. Maghrib-maghrib nih. Wih. Ini kereta TMC buat lori. Oi, apa toh? Aduh, jantung kali toh. Ini zaman Belanda nih kereta. Mantap. Para pejuang nih, pahlawan baru semua ini, mantap.